Salam jumpa di Bina Generasi Karawang. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel yang suci. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat jalan raya, jalan yang senantiasa dilewati truk, kendaraan bermotor, dan juga penjalan kaki. Bisa kita lihat ya, tampak jalan raya ini terlihat tidak nyaman. Ya, jadi belum di aspal, masih bebatuan. Jadi tanah sama bebatuan. Nah, kita melihat seseorang yang sedang menggali tanah. Ini seorang yang rajin ya, menutupi lubang-lubang jalan raya dengan tanah dan kerikil agar jalan raya ini tampak tidak berlubang. Ya, dikasih tanah dan batu kerikil, jadi bisa dilalui sama mobil ya. Jadi jalan raya ini tidak bergelombang gitu. Kita hampiri dulu. rajin ya. Ayo maca. Kerikil itu. Oh, ayo tak nampak et. Pulang kerja. Minta maaf sakit. Yeh, entos gendai ya. Iya mas hari dona, atur nuhun. Yeh, siapa? Dari mah non. Kelmon, kapan-kapan kayak sering ini, sering. Api. Sering. Antara di POJ yang di dia. Oh, benar. Mau jadi. Okay. Ayo tak kemari kan di POJ. Hari. Dah. Ningali jeruk pisan eta mobil karunya. Bener. Anu pasat pamam di embung, embung mean kunaon sabab capek. Ayeuna ku abdi tos rata diguyur wae cai. Oh. Diguyur cai mending anu pembuangan cai ti jalan ditutup nun. Pas bendungan itu nya nu POJ teh nya. Ka satpam. Pamam apa bari ka jalan raya. Nya nya. Oh nya. Sudah jaga parkiran. Oh. Barangkali dinya teh Pak ku abdi teh. Emang aya nu nembean kadina nya. Pasti petitina. Kok melembah itu jeruk belah dia itu diantep wae gitu kan. Pasti kadunya anu tos terangeun mah geus teu heranan disebut teh aneh ya Pak di beneran tos bener rata diguyur cai kita juga kolam nya meureun aja lawan deui. Jadi abdi geus kapung ah geus antepkeun we juga sengaja nya pikiran beneran budak parkiran diomelin. Ini nya nya bendungan. Kita bisa memperhatikan jalan raya ini ya, belum diaspal. Ini bapak ini sedang mengumpulkan batu dan tanah.
Nanti dia akan menutupi lubang-lubang jalan raya ini yang rusak ya. Jadi di jalan raya ini tidak rata. Jadi nanti diratakan sama bapak ini ya. Tidak ada yang merintah, ini inisiatif dia sendiri. Ya. Jadi dia kasihan. Dia ingin membantu lah para pengendara yang lewat jalan ini. Intinya dia peduli ya terhadap para pengendara. Coba kita bayangkan kalau jalan berlubang itu pasti akan membahayakan ya, apalagi pengendara motor ya ngebut. Terus kalau nginjek lubang itu potensi eksiden ya. Maka kita berterima kasih kepada bapak ini yang sedang berusaha untuk menutupi lubang-lubang jalan raya. Ari abdi mah pada berhubung teu gaduh gaji. Heeh. Abdi mah saeuna. Cuma sesempetna. Mohon. Aya jam keur-keur amun taya ieu nya jam 7 tos angkat. Amun ieu kadang-kadang jam jam 10 da teu gaduh ieu teh kitu nya geus sakarepna. Nganu laliwat di jalan oge da abdi mah teu nakal. Tapi suka daya ngasih pak? Ya alhamdulillah sih pak. Nunggu arti banyak? Tergantung iya na no. Enak supirnya tergantung supir na, sadar. Oh iya benar. Tergantung supir ya. Kalau supirnya baik, ngasih. Itu banyak anggar weli buat. Kita masuk nate, kita gula non parang jerman. Tumpuk estafet. Jadi kata bapak ini ada juga yang perhatian, ada yang ngasih, ada juga yang tidak, dan dia ikhlas untuk melakukan pekerjaan ini ya. Dia peduli saja, ada rasa simpatik aja. Bapak punya anak berapa, Pak? Oh, abdi, tilu, Pak. Tilu. Putra mah. Anaknya udah sekolah? Anu pertama. Lama tos keluar ayeuna keluar. SMP sih, Mak? STM. Alhamdulillah banyak. Lamun anu kadua mah SD. Kelas 5 ayeuna. Anu terakhir? Masih bayi nya. Henteu bayi mah. Oh. Paling setahun ade ka paud lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sing sehat banyak. Sehat. Penting sehat banyak. Udah berapa bulan Bapak ini? Oh, iya, abdi. Oh. Terus 2 tahunan lebih. Pak. Oh, 2 tahunan. Dulu pernah kerja di mana, Pak? Iya, Pak. Ayo waktu tajam aja lama. Di pabrik pernah? Kontrak keluarnya, Pak. Oh, gitu. Kontrak keluar. Biar habis kontrak, Pak. Nah, pokoknya, rumah awal lah. Bapak ini memiliki 3 anak. Dulu pernah bekerja di pabrik juga. Nah sekarang dia nganggur. Daripada nganggur, dia memiliki inisiatif ya untuk menutupi lubang-lubang di jalan raya. Dia yang penting mencari nafkah yang halal. Mudah-mudahan bapak ini banyak yang memberi. Dari sungai yang baru nih. Baru. Tadi beko banyak. Takut longsor ada itu. Oh. Jadi ditarik ya tanah akan ditumbuhkan. Ya iku abdi bari manfaatkeun da ieu mah. Lamun hujan ge emang lesang. Lesang. Tapi lesang ieu ai tos kering mah pageuh, Pak. Pageuh. Soalnya banyak batuna banyak. Heeh. Da ieu namina tanah mah aya batuna masih mending, Pak. Lamun tanah doang mah teu aya. Baru nya lesang gitu. Untungnya banyak batunya nya. Eta non sebutna teh. Kering. Ya kurang lembur mah teh. Nah, tuh, Pak.
tanah campur batu. Nah tuh. Nah tuh. Beda jeung sieur tuh, sieur oh. Pasir jeung batu. Oh, si oh asal sieur tuh teh pasir dan batu nya. Kalau nah tuh berarti tanah jeung batu. Tanah sama batu. Oh, bisa bapaknya. Nah, bisa, Pak. Ya. Emang orang lemur sok gitu. Oh, bener. Oh. Singkatnya. Tanah jeung batu. Kalau sieur tuh pasir dan batu. Tos 8 kan, Pak? Heeh, mudah. Dia lain abdi sok. Tinggal bapaknya liwat teh apa nganteran paket gitu. Bukan. Supir Pak saya ge. Supir. Mantak saya teh. Supir mana, Pak? Kawasan KIC. Maksudnya saya ngali gitu, ini kan untuk kebaikan mobil-mobil. Jadi saya ini apa, ya tersentuh lah. Ngeliat bapak bagus gitu. Kalau alat-alat ini punya siapa, Pak? Oh, punya sendiri. Bagus. Oh. Bapak enggak ada yang gaji, Paknya? Enggak ada. Ikhlas, Paknya. Karena Allah, Paknya. Murek layangan di sini di jalan panggampangnya, Pak. Oh. Kalau enggak ada yang ngasih suka ngambak benernya. Eh, maksudnya itu ibaratkan anu teu ngasih saya ngambak mah gampang. Oh, heeh, benar. Oh, oh benar. Untung Bapak ini hatinya baik, Paknya. Namun di jalan kurang-kurang sabar nama buset. Bohong. Bener. Namun ngerah deket pasti agun. Ini sih namun ayah. Mudah-mudahan Pak dapat rezeki banyak-banyak. Ini sehat gitu. Keluarga sehat gitu. Kalau pulang jam berapa, Pak? Abdi mah tegaduga aja sadaek nate apa? Oh, sadaek. Kasana mah sadaek naon? Empat sugan, ayeuna paribasanan tangari. Pulang? Pulang. Pulang mah nya. Heeh. Prinsipna nya eta mah ka yang urang we, Pak. Iya, iya. Nyalamun gaduga aja mah tuh abdi gaduh peraturan mah, Pak. Oh, bener. Punya juga punya sendirinya. Pagi ayeuna ngabsen. Terus aku silahkan mobil amun gaduh gaji mah ayo numere tampanan uang nyamu mah amun gaduh gaji mah nyamu gaduh gaji mah jeng nahon ayo gaduh gaji mah kera tuh Pak. Saya? Saya abdi sorangan mimiti kadia tuh ngadamelan jalan POJ di pihak POJ kita ya daya mantaya simpatisan gitu ya simpatisan bukan setahun sekali. Merek THR, bilang barang sebulan sekali mah. Oh. Merek uang makan mah paling banyak nata aja Pak. Abis tadi nama supir, mang kena jalan-jalan belah dia goreng. Abis tadi gitu. Oh, gitu banyak. Ojo mah tak aja Pak. Ojo mah gak bang 2 tahun loh. Ini nama sekali tuh tadi. Ojo harus ada benar iya. Iya iya. Capek gawe teu kapake. Gitu. Lamun ieu mah lamun tamu deui ieu kan teu disiram. Karena situ emang hirup, hirup teh digeleng ku mobil. Berapa, Pak? Ada 45. Oh, masih muda nya. Ada kurang lebih 39 berarti. Heeh, 39an. Ayo rumah di mana, Pak? Rumah ini Sukagali, Pak. Oh, Sukagali? Desa Karanganyar. Desa Karanganyar. Pinggir jalannya susah. 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 Ini, kita siap
dalam banyak. Supirnya pasti udah akrab sama bapak. Ya, ya, sering gitu kalau sering akrab. Ya. Cuek-cueknya beda-beda nggak supir teh? Ada yang baik, ada yang enggak. Ah, namanya orang lah. Orang teh bapak teh ada yang nyuruh. Inisiatif sendiri ini mah. 2 tahun. 2 tahun banyak. Abdi nggak gawe di POJ, di jalan POJ kan ini rata-rata ini parah. Mobil pos kia tuh lalu itu kan itu mah rayap. Iya. Ayo nama. Kita mau kasih sesuatu. Kasih teh. Enaknya lancar. Kalau musim hujan di sini mah lebih banyak airnya gitu. Banjir air. Surut. Hari bapak ini bekerja sebagai jasa pengaruh lubang di jalan raya. Dia tekuni hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun. Sampai 2 tahun dia ya sebagai profesi pengaruh jalan raya yang berlubang. Gitu. Dia ikhlas, ada yang ngasih, ada yang tidak ya. Semoga kita peduli kepada yang di bawah. Kita haruslah tetap bersyukur. Masih ada orang yang pendapatannya di bawah dari kita. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Terima kasih banyak. Ya, semoga sehat dan lancar. Assalamualaikum. Kita tadi telah
tahu ya, seorang jasa pengaruh lobang di jalan raya. Dia begitu peduli kepada pengendara. Dia ikhlas. Di sini kita dapat memetik suatu pelajaran. Setelah kita melihat seorang jasa pengaruh lobang di jalan raya ya. Dia ikhlas, tidak ada yang memerintah, inisiatif tersendiri, dan ini adalah orang yang berguna bagi orang lain ya. Maka jangan jadikanlah diri kita ini berguna untuk orang lain, bermanfaat. Hidup ini harus bermanfaat untuk orang lain ya. Mari kita jadikan diri kita ini senantiasa menolong orang lain dan bermanfaat. Salam jumpa. Tetap semangat dan senantiasa berkarya, dan kita tetap bersama di dalam kebaikan.